Halo para penonton setianya Info Artis. Kali ini saya kembali memberikan informasi menjumpai Anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini di sini ada informasi-informasi yang mengejutkan seputar berkumpulnya menantu Yunifah Lismawati di bulan Ramadan ini. Yunifah Lismawati jalani ibadah sunnah ini bersama anak dan menantunya. Mengajarkan bahwa bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan lainnya, jadi harus disambut secara berbeda pula. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Teuku Ryan dan Ria Ricis berserta Ori Fitrio Abdullah dan Oki Setiana Dewi. Selama menjalani bulan puasa, menantu Yunifah Lismawati tersebut banyak sekali cerita menarik untuk dikulik. Keluarga penceramah dan YouTuber itu diketahui menjalani ibadah salat tarawih di rumahnya sendiri. Alih-alih yang ikut menjadi sorotan tingkah laku Cut Raifa Aramoana yang juga ikut melakukan sholat tarawih, Cut Raifa Aramoana memilih bersama sang nenek. Yunifah Lismawati juga menunjukkan momen saat ia harus menggendong Moana di tengah sholatnya tetap khusyuk. Momen tarawih keluarga besar Ria Ricis di Ramadan 2024 menuai kekaguman para penggemarnya. Pasalnya, dari keluarga Ria Ricis beserta Oki Setiana Dewi terlihat kompak satu sama lain. Sebelum-sebelumnya, Ria Ricis dan Teuku Ryan juga membagikan momen buka puasa bersama keluarga besar yang diunggah di hari yang sama. Dengan caption detik-detik buka puasa di bulan penuh berkah. Salah satunya cerita Ramadan dengan kembalinya rumah tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis. Pasangan yang kini sudah resmi rujuk itu menemani sang ibu dan kakaknya sholat tarawih dan melakukan tadarusan bersama. Dalam cerita Ramadan yang ke-1445 yang sudah mencapai ke hari 9 ini, Teuku Ryan dan Ria Ricis berserta kakaknya itu membagikan momen saat sholat tarawih bersama. Dalam foto itu, suasana keluarga besar mereka tampak adem ayem baik dari Teuku Ryan dan Ria Ricis dan Oki Setiana Dewi dan sang suami Ori Fitrio Abdullah. Dalam momen kebersamaannya tersebut, terlihat Ori Fitrio Abdullah yang menjadi imam salat tarawihnya itu. Dalam kesempatan itu Teuku Ryan dan Ria Ricis tampak sangat bahagia. Apalagi suasana romantisnya kembali seperti semula. Di momen sholat tarawih yang ke hari 9 ini Ria Ricis dan keluarga tak lupa mengunggah dalam bentuk video singkat story lewat Instagram akunnya. Dalam video itu dia menuturkan permohonan maaf lahir batin kepada para pengikut akunnya. Dalam unggahan story Ria Ricis terlihat foto menggemaskan anaknya, Cut Raifa Aramoana yang sedang asik duduk di pangkuan neneknya sambil memegang cemilan saat ibadah tarawih berlangsung. Ria Ricis dan Teuku Ryan juga tak lupa membagikan ceritanya. Di waktu sholat tarawih yang ke hari 9 ini, Ria Ricis dan Teuku Ryan mengungkap bahwa anaknya sering gangguin ayahnya pelantaran kekenyangan dan mau muntah. Tarawih sambil makan cemilan, tulis Ria Ricis saat memamerkan tingkah lucu anaknya kepada warganet saat mengganggu ayahnya Teuku Ryan. Pasangan Teuku Ryan dan Ria Ricis kali ini terlihat lebih memiliki komitmen untuk lebih baik lagi dalam hal ibadah di tahun ini. Dibandingkan dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Oki Setiana Dewi pun memiliki rencana untuk akan melaksanakan ibadah tarawih bersama karyawannya di rumahnya itu. Kita ingin setiap harinya lebih baik,
tapi saya nggak pernah bilang hijrah. Terserah orang mau bilang apa, ucap Oki Setiana Dewi. Walaupun berkomitmen untuk lebih baik dalam hal agama dan berusaha lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kakak dari Ria Ricis itu tidak menyebut diri mereka hijrah. Oki Setiana Dewi bersama sang suami juga mengaku merasa bersyukur bisa menjalani sholat tarawih kembali bersama sang suami Ria Ricis. Kita sholat tarawih terus bersama. Kedekatan sama suami dan adik iparnya lebih terasa, lebih khusyuk aku bilang, lebih nyaman. Kadang kalau salat tarawih di masjid suka terganggu sama anak kecil kadang, ungkap Oki Setiana Dewi. Perbedaan lain yang dirasakannya, jika tahun-tahun sebelumnya Ria Ricis dan Tuku Rian biasanya menjalani Ramadan dengan sendirinya, di bulan Ramadan tahun ini alhamdulillah satu keluarga. Oki Setiana Dewi dan suaminya lakukan ini agar untuk sekadar melepas kangen dengan keluarga besarnya. Dengan suasana bahagia rumah tangga anak-anaknya, Yunifah Lismawati ikut menimpali perkataan dari Oki Setiana Dewi tersebut. Semoga untuk kedepannya baik Oki Setiana Dewi maupun Ria Ricis selalu terlihat kompak dan saling mengerti satu sama lain. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai berkumpulnya menantu Yunifah Lismawati di bulan Ramadan ini, Yunifah Lismawati jalani ibadah sunnah ini bersama anak dan menantunya. Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut. Yuk kita simak di video berikutnya.